Siva Nur Aziza, hari kelas 4C, nomor absen 24. Hari ini Siva mau ngajak teman-teman untuk belajar cara pembuatan yogurt. Teman-teman tahu nggak yogurt itu apa dan cara pembuatannya? Yuk ikuti terus Siva untuk tanya ke omnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Om. Siva. Oh, Siva pengen tahu caranya. Boleh, boleh. Ayo masuk, masuk. Om, Siva pengen tahu yogurt itu apa sih? Oh, Siva pengen tahu yogurt. Yogurt itu adalah minuman probiotik yang terbuat dari susu segar yang difermentasi. Om, bahan-bahan untuk yogurt itu apa sih? Oh, kalau bahan-bahan untuk pembuatan yogurt itu gampang, cuma sedikit kok. Yang pasti untuk pembuatan yogurt itu dari susu sapi segar. Jadi kita ambil dari peternak, terus kemudian kita fermentasi dengan menggunakan bakteri. Om, cara pembuatannya gimana sih? Oh, kalau cara pembuatannya gampang. Jadi nanti ketika kita sudah dapat susu, terus kemudian kita rebus hingga suhunya naik sampai 80 derajat. Nah, di 80 derajat nanti kompornya kita matikan, terus kita diamkan, maksudnya kita dinginkan. Nah, susunya ini kita dinginkan sampai 40 derajat. Nah, di titik suhu 40 derajat baru kita masukkan bakteri. Om, bakteri itu apa? Bakteri itu adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Nah, bakteri ini ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, untuk pembuatan yogurt kita menggunakan bakteri baik. Fungsinya adalah untuk menyehatkan sistem pencernaan kita. Jadi kalau misalnya kita susah buang air besar, kita gunakan bakteri baik biar dia membantu pencernaan. Jadi biar menyehatkan sistem pencernaan kita. Untuk bakteri yang kita pakai itu adalah dua jenis, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Om, yogurtnya dijual ke mana aja sih? Kalau yogurt Om itu dijualnya langsung ke konsumen, atau ada beberapa orang reseller yang langsung mengambil kita untuk dijual kembali, seperti itu. Om, yogurtnya apa aja sih? Boleh tahu nggak? Boleh, sebentar ya Om ambilin. Nah, ini yogurtnya Om nih. Nah, yogurtnya kayak gini nih. Ada yang kemasan 1 liter, ada yang kemasan 250, dan ada yang kemasan es. Jadi bisa pilih mana aja. Dan dari ini Om punya banyak rasa. Ada yang rasa plain, ada yang rasa strawberry, anggur, leci, melon, durian, sirsak, blueberry, mangga. Jadi tergantung Siva maunya yang rasa apa, Om insya Allah punya semuanya. Inilah teman-teman produknya, namanya Papio Yogurt. Teman-teman kalau mau beli bisa pesan lewat Siva atau nanti Siva kirimin alamatnya. Ya udah ya Om, terima kasih ilmunya. Semoga bermanfaat buat Siva dan teman-teman. Oke Siva, terima kasih kembali. Om, Siva pamit dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.